Pak Jasra tadi udah kunjungan lihat langsung situasi Pasar Senen, juga tadi bertemu dengan anak-anak disabilitas, para disabilitas, baik perempuan maupun keluarganya. Mungkin Pak Jasra punya kesan atau pesan buat mudik kali ini? Iya, pertama selamat kepada teman-teman disabilitas yang mudik melalui berbagai transportasi. Dan hari ini kita langsung pengawasan ke Senen ya, Stasiun Senen, terkait kesiapan Stasiun Senen untuk melayani mudik disabilitas, baik anak maupun keluarganya. Tadi sudah dipraktekkan, langsung diaudit ya, ternyata banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita lengkapi, terutama di transportasi kereta api, bagaimana akses bagi disabilitas ini betul-betul menjadi perhatian. KPAI temanya tahun ini mudik ramah anak dan perempuan bebas dari kekerasan seksual. Saya kira potensi jika teman-teman disabilitas tidak terdamping secara baik, tentu potensi pelecehan seksualnya semakin tinggi. Kita berharap hari yang tersisa mudah-mudahan bisa ditingkatkan akses bagi teman-teman disabilitas, bagian dari penghormatan, pemajuan, dan pelindungan hak-hak disabilitas yang juga memiliki hak untuk mudik di tahun ini. Terima kasih. Ada yang bantu depan angkat? Rodanya. Nah. Ayo mundur, kita mundur. Mundur dulu. Mundur terus, Mas. Terus. Nggak muat. Nggak, pintunya kurang buka. Nggak bisa. Bisa, tapi nggak muat ya. Coba dulu. Nggak muat.